Alhamdulillah. Dimulai segalanya dengan mengatur rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan izin, rahmat dan kurnia-Nya memungkinkan kita bertemu sempena majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam bagi kali ke-15. Jika dicubit peha kanan, peha kiri pun terasa. Artinya, apabila pihak lawan atau pembangkang mempelekeh, mentohmah atau menfitnah penjawat awam, maknanya cacian atau kata-kata nista itu seumpama menghina secara langsung pihak kerajaan secara keseluruhannya. Dan begitu jugalah sebaliknya. Oleh sebab itulah, kita sama-sama berasa amat tersinggung dan marah apabila terdapat sesetengah pihak, khususnya dari pembangkang, yang sesuka hati menuduh kononnya perkhidmatan awam negara ini sebagai bloated civil service, iaitu sudah terlebih bilangannya berbanding negara-negara lain di dunia. Dan jika mereka berkuasa, dengan angkuhnya mereka mahu mengurangkan separuh daripada jumlah penjawat awam. Saya faham ramai yang ternanti-nanti akan pengumuman-pengumuman tertentu. InsyaAllah, beberapa khabar gembira dan penambahbaikan untuk semua penjawat awam akan diumumkan dalam bajet 2018. Pada 27 Oktober ini nanti. Mudah-mudahan perkhidmatan awam negara akan terus menjadi pasak yang membina, tunjang yang mengukuh, di mana para penjawat awamnya pula adalah sebahagian daripada generasi khairah ummah yang menjadi benteng kerajaan, mengakar lagi mengumbi, mengharum lagi mewangi, megah tersohor dunia dan ukhrawi, insyaAllah.